Ustadz, kalau pakai jas hujan, isbal apa hukumnya? Tidak mengapa kalau ada keperluan untuk isbal. Tidak mengapa, contoh seorang bekerja di tempat yang harus tertutup mata kakinya, ya, kalau tidak menimbulkan kemudharatan, maka tidak mengapa. Karena itu keluar dari hukum-hukum asal, karena ada keperluan. Contoh seorang berjalan di hutan, bisa jadi kalau dia tidak memakai kain yang sampai menutup kakinya bisa terkena sesuatu atau ular, binatang berbisa atau yang lain, maka tidak mengapa, ya. Dan contoh seorang kedinginan waktu tidur, terpaksa dia julurkan celananya supaya tertutup kakinya, tidak mengapa, karena itu ada keperluan, ya. Kalau ada keperluan tidak ada masalah. Di antara jas hujan kalau ternyata isbal karena memang diperlukan, ya, maka tidak mengapa isbal tersebut. CT Original.